Oke ya Mas Ro, selamat pagi. Ini coba kita hubungkan MST400 ini pakai kabel 5003 ini ke motor Ayla. Untuk soketnya soket OBD2 ada di bawah belakang apa di bawah setir. Coba Om dicolok Om. Apakah bisa connect MST400? Bentar ya Mas Bro, biar nggak silau. Nggak susah letaknya. Letaknya memang ada di bawah dashboard. Oke, ini udah nyala. Tinggal di on kan aja motornya, dinyalakan. Oke, alarm dong. Alarm ya. Alarm ratingan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke menu diagnosa. Kita masuk ke menu OBD2. Kebetulan ini ada history. History kadang engine-nya ini suka menyala ya Mas Bro. Engine-nya suka menyala lah. Kameraku posisinya elek ya Mas Bro. Menghubungkan dengan memori ECU. Bentar. Oh, di sini aja biar nggak silau. Menghubungkan dengan memori ECU. Oke, kita masuk ke coba pembacaan red volt kode, enter. Kita lihat sejarahnya kuren DTC. Nah, terjadi P0328 connect sensor 1 sirkuit. Ini bisa jadi sensor ketukannya kalau di P0328 ini. Kalau saya kan nggak ngerti mobil. Kalau lihat di Google, P0328 ini adalah sensor ketukan. Sensor ketukan bisa mungkin ya lemah, error, atau soketnya longgar, atau gimana. Oke, untuk cara penghapusannya, kita langsung masuk ke bagian erase pol kode. Tekan enter. Yakin ingin menghapus kerusakan kondisi kontak on, mesin kondisi mati. Kontak on top mesin mati. Oke, enter. Penghapusan berhasil. Oke, gitu aja ya Mas Bro. MST400 connect ke motor Ayla bisa melihat kode kerusakan ataupun menghapus kode kerusakan. Oke ya Mas Bro, sederhana saja, mantap.